Di saat seseorang itu sedang menghadapi kematian, ada satu perkara yang sangat ingin mereka lakukan. Itu pun jika mereka dapat kembali ke dunia. Apakah itu? Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi daripada orang-orang yang saleh. Masya Allah, sungguh amalan sedekah ini amat dahsyat ganjarannya. Sehinggakan orang-orang yang telah meninggal dunia merayu dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikembalikan ke dunia semata-mata untuk bersedekah. Jadi, pada kita yang masih hidup ini, jangan sia-siakan amalan sedekah, kerana sesungguhnya seorang mukmin akan berada di bawah teduhan pahala sedekahnya di akhirat kelak. Ayuh, perbanyakkanlah amalan sedekah kita dengan berinfak dan berwakaf untuk pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3. Apabila siap kelak, Masjid Bukit Sentosa 3 akan menampung hampir seramai 1,500 jemaah pada satu-satu masa. Sekaligus akan menjadi sebuah pusat beribadah, berjemaah dan beraktiviti untuk seluruh penduduk Bukit Sentosa 3 dan kawasan sekitarnya. Ia juga akan dilengkapi dengan ruang salat, perpustakaan, dewan seminar, kelas tahfiz, kios perniagaan, bilik pengurusan jenazah, pejabat pengurusan serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan muslimin dan muslimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Sungguh jelas, bahagia itu ketika usia telah pun putus, tetapi pahalanya terus-menerus mengalir. Berinfaklah, berwakaflah kepada pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3. Dan insya-Allah, selagi mana umat Islam beribadah dan bersolat dalam masjid ini, selagi itulah pahala akan terus mengalir sampai kepada anda. Baik, insya-Allah kita nak mengejar keredaan Ilahi melalui infak. Jadi bersama dengan saya di Skype ialah Ustaz Said Bakri, pendakwah dan wakil Masjid Bukit Sentosa 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, puan. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kami di TV Al-Hijjah memang dah tak sabar lagi nak tahu cara untuk kita berinfak ni. Penonton pun dah teruja insya-Allah. Jadi Ustaz, boleh kongsikan berkenaan tajuk kita pada hari ini dan bagaimana kita boleh terlibat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya Rabbi ma'allamtana an ahmad wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang pertama, terutama kepada Allah SWT, syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bertemu sekali lagi untuk saya membicarakan dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama dengan Masjid Bukit Sentosa 3 agar dapat merealisasikan hasrat 6 kawasan penduduk di kawasan Bukit Sentosa 3 ini untuk mewujudkan sebuah masjid untuk digunakan sebagai tempat ibadah dan sebagai tempat untuk kita melaksanakan pelbagai aktiviti di kawasan tersebut. Hadirin yang Allah SWT sekalian, Allah SWT menyebut dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya sahaja orang yang makmurkan masjid-masjid Allah, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah SWT telah menyebut kepada kita semua, orang yang makmurkan masjid Allah ni mereka beriman kepada Allah. Apatah lagi kepada orang yang membina masjid Allah SWT, begitu juga lah balasan yang Allah SWT akan berikan kepada mereka. Saya nak seru kepada muslimin dan muslimat, seluruh para penonton, assalamualaikum pada pagi ini, iaitulah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan yang cukup besar bagi semua orang yang berinfak atau berwakaf kepada masjid untuk membina masjid ataupun surau dan sebagainya. Nabi pernah menyebut, man bana lillahi masjidan, siapa yang membina bagi Allah sebuah masjid, walau kama fasiqatatin, walaupun sebesar lubang sarang burung, sangat kecil pun parah, sarang burung kecil. Nabi kata, maf hasil qatat. Maknanya, lubang sarang burung sangat kecil. Maknanya, walaupun sedikit duit yang kita keluarkan untuk kita infak bagi pembinaan masjid, Masya Allah, Allah SWT akan bina baginya sebuah rumah dalam syurga Allah SWT nanti. Hadirin mata Allah SWT sekalian, kalau kita lihat dalam skrin, Allah SWT menyebut dalam surah Al-Munafiqun, orang yang mana mereka berada di saat-saat akhir ataupun telah pergi menghadap Allah SWT, antara benda yang sangat mereka hendak untuk balik ke dunia Allah SWT ni ialah untuk mengeluarkan infak, untuk sedekah. Maka kita yang masih hidup ni, terutama di Allah SWT, rebutlah peluang. Saya pernah pergi ke kawasan Masjid Bukit Sentosa 3 ni. Saya ziarah, saya melihat
kawasan kepedudukannya sangat padat dan memang masjid tidak dapat menampung. Masjid yang sedia ada, Masjid Sayyidina Ali, Masjid As-Salam dan surau diri Jumaat pun tidak dapat menampung jumlah jemaah yang cukup ramai. Bayangkan hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kawasan penduduk ni ada 30,000 orang penduduk. 30,000 orang penduduk dengan kedudukan masjid hanya ada dua dan surau diri Jumaat ada satu. Maka tuan-tuan mata Allah, sangat relevanlah kewujudan Masjid Bukit Sentosa 3 ni untuk diadakan ataupun diwujudkan insya-Allah. Bagi tuan-tuan yang berminat untuk empat, jangan lupa nombor satu, tuan-tuan cuba print screen. Kalau ikut tengok dalam handset ataupun tengok dalam TV, tolong ambil gambar. Bukan setakat ambil gambar, kita ambil dan kita share kepada seluruh kenalan yang kita ada. Mana-mana WhatsApp group yang tuan-tuan ada, WhatsApp group Makcik Kia, Makcik Beda, WhatsApp group masjid, surau, taman, sharekan semuanya dan moga-moga dengan sedikit usaha kita, walaupun kita rasa sikit di usaha kita ni, tapi kata Nabi, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang buat satu sunnah yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada dia pahala, dan siapa yang follow kebaikan tersebut, kita pun akan dapat saham. Inilah Puan Farah yang kita sebut sebagai multi-level marketing akhirat. Multi-level marketing akhirat. Semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, Ustaz, bagaimana untuk kita bantu ataupun kita menyumbang kaedah dia, dan seterusnya berapa yang telah dah diperolehi dan berapa lagi balance yang perlu ditop up untuk kita pastikan projek ini berjaya? Saya dimaklumkan jumlah yang kita dapat sekarang RM554,195 yang kita dah dapat, yang telah terkumpul. Maka kita memerlukan lebih kurang RM9,445,000 lagi. Satu jumlah yang paling besar. Tapi kalau kita himpun seluruh masyarakat Islam di Malaysia ni, menyumbang sedikit, hari ini dah boleh dah kita kumpulkan jumlah tersebut, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, pada para penonton semua, kita wawarkan sekali lagi untuk anda sama-sama dengan kita. Kita rebut peluang untuk mengejar keredaan Allah dengan berinfak. Dan pastinya platform inilah platform yang sahih, platform yang betul, yang kita benar-benar dapat menyalurkan kewangan kita di situ. Ustaz, jazakallah khairan kafiran. Ustaz, ada pesanan terakhir dalam secara ringkas? Pesanan saya, jazakumullah khairan kasira. Terima kasih kepada semua yang membantu kami. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz kerana memberi peluang ini pada kami. InsyaAllah Allah permudahkan urusan masjid dan Ustaz untuk membina satu tempat untuk kita beribadah. Amin. Baik, kita rehat seketika para penonton semua. Dan sekembangnya kita nanti, kita nak bersama dengan dua individu yang masyaAllah memartabatkan Al-Quran. Sekembalinya kami nanti. Ada satu amalan yang orang yang telah meninggal dunia nak sangat lakukan jika diberi peluang untuk kembali ke dunia, iaitu bersedekah. Masya Allah, sungguh dahsyat ganjaran amalan bersedekah. Berinfak dan berwakaflah kepada pembinaan Masjid Bukit Sentosa 3 sekarang. Sesungguhnya seorang mukmin akan berada di bawah teduhan pahala sedekahnya di akhirat kelak.